dalam adat kami perempuan atau laki-laki di waktu menikah memakai hinai. Pertanyaannya, apakah agama membolehkan laki-laki memakai hinai karena adat? Tidak boleh karena yang namanya hinai khassatun bagi perempuan. Kecuali zaman nak cemula. Nampak cemula. Gila mupadi dengan tapak. Nyan punya tapak. Kain tak tuk silap, kain tak tuk ipadu, sampai tibit darah. Maka orang buat dekarap, cemula pakai gaca bak tapa. Bukan untuk kecantikan. Dia pakai bak jarak pulau jinoka, ilukis. Zaman hanya bak uke saja. Hana menggalak api. Oh, tak kalan. Jinoka, dilukis. Lukis ino kan? Dilukis kena Allah. Yang khas satun bin Nisa. Beragam dit karena tersabut nala minang inai yang mekai gede ngan payah tes ile menya sesuatu bak kulit yang hanro ia kan anjit inai yang hanro ia tanaji tu peluk inai yang teruk ia kan terpeluk tapi dari merah tua lama-lama jadi merah muda, dari merah muda lama-lama putih nyan yang teruk ia menyo yang terkelupas leta pakai nal hero peuro kamri kam jungkat wak bine ban damat tak berat terpeluk dengan hantu ia semayang. Jadi hati-hati drone nakak nak adik kumuik pengantin umumnya jablo ina yang sudah jadi di toko dengan biasa haji hantu semayang padung natrib anak-anak lekang dalam keadaan anak sah semayang kecuali dengan men salah cina ni nak teka habis men kapaya tak perlu mandu. Jadi kembalilah kepada gaca gampung. Cuma orang tanya bea gaca gampung payah jurut hanjit na urat urat baun kena malnya payah tapi malnya payah tipe malnya hanjit tak lihat baju payah tapi semalam lagi petung hanjit tak lihat.